warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Tam. Kali ini tanggal 1 November 2022. Kita akan melihat penemuan sebuah candi yang diperkirakan peninggalan dari Kerajaan Singosari. Seperti apa bentuk candinya? Karena ini hari ketiga ya. Hari ketiga setelah ditemukan. Mari kita lihat, ikuti perjalanan saya. Berada di Dusun Candi, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, atau di sebelah timur, lereng Gunung Penanggungan atau Pawitra, yang terkenal dengan Gunung Seribu Candinya. Oke teman-teman, mari kita lihat penemuan sebuah candi yang sangat megah. Berada di pemakaman umum Dusun Candi ya. Nah, ini masih pagi, jam 8 pagi. Jadi masih belum ada petugas. Ini sudah dikasih garis. Ini baru kedalaman kurang lebih 1,5 meter ya. Jadi ke dalam ini masih ada. Dan ini tumpukan batunya yang sudah digali. Sangat banyak sekali dan besar-besar. Rata-rata batu andesit ini ya. Sangat besar-besar sekali ya teman-teman, batu andesitnya bisa dilihat ini. Ini penampakan dari belakang teman-teman ya, dari belakang candi ini lama. Kalau yang di atas ini, kalau yang di bawah ini baru ditemukan tidak sengaja oleh warga Dusun Candi atau pemuda Karang Taruna Dusun Candi waktu melakukan penggalian untuk acara sedekah bumi ya. Jadi waktu membangun pondasi tidak sengaja menemukan candi ini. Ternyata sangat besar ya, lumayan besar. Kalau dari arah Pandaan, berada di sebelah kanan jalan ya, di area persawahan. Nah, yang itu dari arah Pandaan itu, dari arah Kasri Sumber Gedang. Ini
Ini adalah beberapa puing candi dan ada arcanya, tapi ini diamankan di punden candi ya, di makam keramat yang babat alas dusun candi, dimasukkan ke dalam untuk diamankan. Itu ada arca bagus sekali itu ya. Wah, sepertinya besar sekali ini candi. Ini arca-arca penting dan batu yang ada reliefnya diamankan. Kegiatan bersih desa ngoten iki kan biasane kedikiran mboten cukup. Nggih. Kula lebaraken kirataken. Kirataken iki. Awal ini iki kirae kanca-kanca pemuda iki kok mriki. Nggih. Lho kok dilalan iku kan munduk iki. Nggih, nggih. Munduk lho Joko. Di Joko ali lalare iki lho. Nggih. Pak katingane lho munduk-munduk. Nggih, nggih. Baru roto digedhoki. Lho dituwae meneh kok. Matur nuwun. Jenenge kan kuat ta ya. Terus itu di jeruk hari ini tinggal sini. Ya kok ngeyak? Ini coba jeruk nong. Ngeru paniku. Minggu berarti ini? Minggu. Minggu, minggu tadi gitu. Lagi minggu ini juga lagi. Mendak sini minggu sini kepengar nih. Jadi mendak sini. Jangan tak paping ini. Ya jangan. Jangan tak. Jangan dipuak gerik apa tak paping bersih gitu. Nunggu orang-orang ini itu mesti satu pintu orang tau. Enak gitu. Iya, itu pertama terus kedua ya tiga selamat kan udah enak gitu. Enggak. Ya betul mah dosis tadi ini kok awal ini. Awal ini. Jika jengi ngersi ini ini ya. Jengi ngersi ini. Ini kalau kerja kuat ini kalau muda ini ngerti gitu. Enggak. Sih kan ading ya aku lo waktu ini. Cari tadi ini gitu. Iya. Hasilnya itu kok baik kebetulan nih gue. Enggak. Relief saya, Pak. Dalam relief saya. Nggih, moto niku. Nggih. Moto. Nggih, mun jenenge anu pandemi. Mun arep kuat lagi dudu ya sak arep ya. Nggih. Matur nuwun ketok terus dengerikan nanti sing tiyang sing dinis lebih. Nggih, nggih, nggih. Pasane niku. Greki. Matur nuwun di stop mun. Nggih. Niki nggih kan kula WA anu bagian anu. Jadi jenengan jangan pun temri. Oh, kalau wingi kalau ini, Pak tolong sosial dengan anda pulung ya, nunggu. Jadi saya ketemu niku, suaneng. Nunggu bau ni susah lo. Susah ni kau masalah. An, kau lah di kosong lah, plus lagi area lagi. Kau dorong uang itu tunggu. Terus mantu dorat arca ni sing relik masukkan lagi. Tengok lagi. Kau itu dah terlumayan kata. Ini sedih dilepasi jadi kemarin ketinggalan itu. Wong niki ada sewu itu memang tatanan tatanan yang kecil. Iya iya. Kalau dia kok bikin kok mau itu urip. Mulai region itu ya. Lagi. Gila dingin itu ada kuat kok bikin ini. Yang dari tugas kemarin yang dari Trawulan itu
Iki padhe basa aja. Makane rejim iki ditok lene. Itu tadi gambaran penemuan candi yang ada di Dusun Candi, Desa Sukorono, Kecamatan Prigen. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Kita kurang tahu tinggalan Majapahit atau Singosari. Kita nunggu keputusan dari BPCB Jawa Timur ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.